Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi di video gue, channel gue, Edo Borne Workshop. Nah, sekarang video gue kali ini gue mau mengganti mata planner dari Dewalt ini. Karena tadi pada saat kerja, lo lihat nih, planernya hitam, kegesek, kayaknya matanya tumpul. Jadi gue harus cek ke dalamnya, ya kan? Ini potongannya nggak bagus nih kalau udah hitam-hitam kayak gini. Matanya harus dicek. Kalau nggak dicek, bahaya guys. Kerjaan lo akan makin jelek semuanya. Oke, langsung aja ya guys. Kita buka si thicknesser Dewalt ini. Gampang banget, nggak perlu alat apa-apa. Karena satu, ini thicknesser ini udah dilengkapin sama obeng pembukanya. Jadi awalnya semua nih, lo mau buka mata pisaunya, lo mau buka tutupan atasnya, itu hanya menggunakan obeng ini. Dia udah satu paket, ada di atasnya tuh, selalu ada pasti. Oke, langsung aja kita buka ya guys ya. Gak usah sampai lepas, begini aja cukup. Cuman ada 4 murnya. Ya, satu lagi. Oke, udah semua, tinggal angkat. Set. Voila. Ini dia dalamannya. Di mana matanya? Masih ada di dalam lagi. Buka aja nih mur yang merah. Ini nih. 2, 3-3-nya tinggal kita putar. Setelah mur merahnya dibuka semua, guys. Ini tempat kayak tempat mesin karburator ya. Ini yang ada bacaan di Dewalt-nya ini. Di sini ada tulisan close sama open. Kanan kirinya ada pegangan, lo tinggal tarik ke atas, set, abis itu ke bawah ke kiri, samping yang kiri. Nah, karena penguncinya dia itu sama kayak hose pembuangan sisa-sisa potongan materialnya tuh. Dia ada penguncinya di sini, sama satu lagi. Ini gue mau kasih lihat dia ada penguncinya. Tuh, kelihatan kan guys? Tuh, ada lubangnya. Jadi untuk ngebuka sama nutupnya taruh pas di bacaan open. Ini buat nutupnya ya guys. Nah, habis itu kebawahin. Ngebukanya tinggal diangkat terus ke kiriin. Ini setelah kita buka penampakannya akan seperti ini. Lalu mata pisaunya kalau diputer tuh nggak bisa, dia ngunci. Nah, untuk muter mata pisaunya, ini di sebelah sini ada ujung penguncinya. Ujung penguncinya diputer, ditekan, lalu matanya diputer. Set. Nah, begitu udah kunci ini, kita bisa langsung buka murnya satu persatu. Ya, buka. Keras ya, udah semuanya. Satu lagi. Oke, begitu udah buka gampang, diputer aja pakai tangan.
Hati-hati nyimpen murnya, jangan sampai hilang. Tuh, gampang. Biar cepet. Oke. Lagi. Satu, dua lagi, tiga lagi. Ini karena belum pernah dibuka, jadinya agak berminyak-berminyak gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bagus. Karena semuanya tertutup rapat jadinya. Setelah semuanya kebuka, ambil kuncinya lagi. Tahan. Angkatnya gampang. Ya. Ini mata pisaunya. Nih. Ini mata pisaunya ada dua. Sama. Tinggal dibalik. Habis dibalik, taruh lagi. Kalau taruhnya udah pas, pakai jempol aja. Pasang lagi. Dia nggak perlu adjustment kayak planner yang lain. Langsung taruh aja, gampang banget. Dan menurut harganya ya, kita nggak usah capek-capek. Oh ya, satu nih, abis pasang mur yang di sini, usahakan di ujung yang satu lagi. Ujung sama ujung dulu ya, jadi biar dia nggak goyang-goyang kemana-mana. Pasangin semua, abis itu kencengin lagi deh. Setelah semuanya dikencengin, ini mata pisaunya ada tiga guys, ada tiga. Sekali lagi ya, dipencet pengunciannya, puter. Puter aja, diputer. Oke, puter nih, diputer. Diputer, udah kunci lagi. Buka lagi satu lagi. Cara yang sama. Ini yang ketiga. Kita buka dari awal sampai akhir ya. Dicepetin aja ya guys ya. Gampang banget kan guys, cara mengganti mata pisaunya dari Dewalt ini. Yang pertama, dia bisa dibolak-balik guys. Yang kedua, setiap pembelian Dewalt ini, dia dapat mata lagi cadangan. Ada gua, ada cadangannya juga. Sama, pisaunya bolak-balik. Jadi memang harga tuh nggak pernah bohong guys, ya kan? Sekali lo beli yang bagus sekalian, memang pertama gantinya mudah, nggak perlu di-setel-setel lagi. Ya kan? Yang kedua, nggak perlu langsung diasah, dibalik aja dulu matanya. Begitu lo beli baru langsung, itu tinggal dibalik matanya, dipasang lagi, abis itu bisa buat kerja lagi guys, jadi menghemat waktu juga. Begitu mata ini harus diasah dua-duanya, lo tinggal ganti sama yang cadangan. Sama, yang cadangan juga kita tinggal pasang, begitu tumpul, balik lagi. Sementara lo bisa ngasah mata yang awal ini ke tempat asahan. Gue biasanya ngasah di kota guys, ada gue punya langganan, sekalian langganan tempat beli mesin-mesin gue, namanya Abadi Jaya, toko Abadi Jaya, GF, lantai GF2, sama Cici, Cicinya baik banget, sering kasih gue diskon-diskon juga, di situ gue taro, terus biasanya nanti dikirim lagi, gampang banget, kalau perlu nomor teleponnya ntar gue kasih tahu, oke? Sekarang tinggal pasang lagi guys, gue mau balik lagi kerja. Masangnya seperti tadi, tinggal ditutup-tutupin semuanya. Pasangin, diusahain semua mur bautnya terpasang dengan benar dan baik. Oke, sekian dulu video dari gue ya guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya, jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Oke, lanjut lagi kerja.